Halo Julur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita masih akan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan sawit, khususnya program sawit rakyat. Dan kesempatan siang ini kami berdiskusi via Zoom secara online dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan dan dengan masih dengan teman-teman Indonesia Budget Center. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Saibani dari Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan, teman-teman Indonesia Budget Center, ada Om Roy, dan ada Nana. Nah, sebagai awalan diskusi, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman Indonesia Budget Center terkait dengan apa yang sudah menjadi kajian yang ditemukan dalam rangkaian riset dan tentu saja rangkaian diskusi multi-stakeholder terkait dengan upaya mendorong perbaikan kelembagaan dari BPDPKS ini sendiri. Silakan Om Roy. Oke, baik, saya coba mulai dulu ya. Ya, selamat siang. IBC ya, pada 2020 kemarin ya, di pertengahan kita memang melakukan semacam studi gitu ya tentang tata kelola dana pungutan ya sawit gitu ya, atau sawit pan yang dikelola oleh BPDPKS. Nah, kita melihat seperti apa sih kebijakan dari pembentukan dana itu dan untuk peruntukannya buat apa serta bagaimana tata kelola lembaga yang mengelola dana itu. Nah, dari proses yang kita lakukan dengan meninjau dokumen dan data-data primer yang ada serta melakukan diskusi dengan petani gitu ya dan juga teman-teman di CSO maupun juga di perwakilan di pemerintahan seperti KPK gitu ya, karena kita melihat dari gambaran dari kajian KPK memang ada beberapa hal yang krusial ya sebetulnya mengenai dana tersebut, karena memang di dana pungutan sawit yang ada dikelola dari PKS. Nah, kita coba mengupdate beberapa informasi dan coba mendekatkan bagaimana dana pungutan sawit itu untuk PSR, maka kita mencoba menggali informasi ke petani sejauh mana implementasi PSR bagi mereka gitu ya. Dan dari proses itu kita menemukan beberapa hal. Pertama adalah program PSR ya, program PSR peremajaan sawit rakyat yang mana ini menjadi bagian dari penggunaan dana pungutan sawit ya, bagaimana yang diatur dalam undang-undang perkebunan belum menjadi prioritas nasional gitu ya. Ya belum sumber rujukannya adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Nah, di dalam dokumen kita memang menemukan tidak menemukan rumusan PSR sebagai prioritas nasional, tetapi yang kita temukan adalah justru malah biodieselnya gitu ya. Atau dalam hal ini energi terbarukan di mana itu biodiesel sebagai salah satu target yang didorong pemerintah. Nah, sementara PSR-nya itu tidak muncul sebagai satu informasi yang itu berada di depan, tapi dia justru disisipkan dalam bagian kecil dari energi terbarukan itu. Nah, padahal sebenarnya biodiesel ini sebenarnya dari sawit gitu. Jadi bagian dari tata kelola sawit berkelanjutan. Nah, jikapun sebetulnya mau dipilah ya sebetulnya ada bagian tentang energi, ada bagian tentang perkebunan ya. Nah, di dalam
prioritas tentang perkebunan pun sebenarnya juga sawit tidak tidak muncul ya sebagai target, atau PSR tidak muncul sebagai target. Nah di situ kita melihat bahwa meskipun Presiden menjelaskan bahwa sejak 2017 mulai mengkampanyekan tentang program PSR, tetapi memang dalam dokumen perencanaannya tidak ini. Kenapa penting kita melihat dokumen perencanaan? Nah karena itu akan menjadi kalau dalam konsep penganggaran kan itu jadi baseline untuk mengalokasikan dana yang kalau dia menjadi prioritas biasanya dia akan menjadi besar alokasinya. Nah ternyata ketika kita lihat di dalam penggunaan dana penghutang sawit, memang berdasarkan data yang kita lihat di tahun 2015 sampai 2019 itu memang alokasi pungutan dana pungutan itu justru malah disedot untuk biodiesel 90%. Hanya sedikit saja untuk PSR, ya nggak sampai 10, hanya sekitar 8%. Di samping itu target-targetnya pun juga tidak banyak terrealisasi. Dari potensi PSR-nya sekitar hampir 3 juta ya hektar, itu hanya 100 ribuan lebih ya yang selama 4 tahun itu direalisasikan. Artinya memang tujuan dari penghutan sawit itu adalah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat, itu kemudian tidak nyampe ya tujuannya selama 4 tahun itu. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa wah ini ada problem apa sih sehingga kemudian ini menjadi prosesnya jadi ya realisasinya jadi minim dan anggarannya pun malah disedot untuk biodiesel. Nah di situ kita melihat bahwa secara kelembagaan memang BPD PKS itu dia bernaung di bawah Kemenkeu, lalu ini Badan Layanan Umum. Tetapi dia tidak hanya Kemenkeu, kelembagaannya itu BPD PKS punya komite pengarah, di mana komite pengarah itu ada Kemenkeu Perekonomian sebagai ketua, ada Kemenkeu, terus ada kementerian sektoralnya, ada Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, apalagi ya Kementerian Perindustrian ya. Ya mungkin nanti bisa Pak ini bisa mengkoreksi itu. Nah, tapi dari situ memang terlihat bahwa ini juga BPD PKS ini lembaga yang sepertinya berbeda ya dengan belu-belu yang lain sepertinya. Dia fokus untuk pada satu hal gitu ya. Kalau fokusnya pada pembangunan sawit rakyat ya mestinya fokusnya ke sana ya, tapi justru ini malah justru biodieselnya. Nah, biodieselnya ini baru muncul setelah ditetapkan dalam ada perpresnya gitu ya. Nah, sementara di undang-undangnya tidak. Maka ini kita lihat loh kok kenapa undang-undangnya nggak diikuti nih. Nah, ini juga satu rekomendasi ya, kita lihat wah ini kayaknya diluruskan. Tetapi memang ternyata pasca kita riset, kita lihat dalam undang-undang Omnibus Law ya, itu ternyata udah masuk ya. Ternyata dia dipaksakan masuk dalam undang-undang Omnibus itu Cipta Kerja, di mana memang masuklah bahwa salah satu penggunaan dana pungutan sawit adalah untuk biodiesel. Nah, artinya apa? Artinya ya dengan ini maka situasi sawit rakyat atau ini menjadi salah satu problem besar dari sawit nasional ini menjadi sulit ya. Kita harapkan bisa terrealisasi dengan baik. Nah, itu kira-kira beberapa poin besarnya. Selain memang soal tata kelola dananya sendiri yang kami lihat bahwa BPD PKS ini belum kita nggak lihat itu sebuah publikasi dari BPD PKS tentang ini loh tahun ini penerimaannya sekian, penggunanya sekian, untuk apa saja penggunaannya, itu nggak ada tuh di dalam, kita nggak menemukan di websitenya mereka, kan harusnya kan di website itu jadi sarana mereka menyampaikan informasi. Nah di Kemenkeu pun juga kita melihat ya kita terbatas juga informasinya ya, dan itu juga tidak update. Nah kita berharap sebetulnya
bagaimana ini bisa Kemenkyu sebagai lembaga yang membina mungkin bisa meningkatkan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas dari BPDPKS. Ya, selain upaya bagaimana meningkatkan alokasi alokasi PSR ya dari penggunaan dana pengutar sawit itu. Nah, itu barangkali Mas Danar saya kira gambaran ya, dan memang kemarin kita sudah share juga ya kajian kami itu ke Komisi 4 dan Komisi 4 DPR itu sudah dua kali ya melakukan rapat dengan BPDPKS ya, dengan Dirjen Perkebunan, kalau nggak salah awalnya juga dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan ya. Nah, tapi intinya dalam kajian beberapa hal tentang kajian kita juga sebenarnya sudah dicoba dikonfirmasi oleh Komisi 4. Nah mungkin tantangan-tantangan kedepannya mungkin bisa juga kita telisik lagi sebetulnya, di mana ada beberapa usulan misalnya bagaimana agar dana BPDPKS ini dibuat dalam skenario dana transfer ke daerah. Ya dalam ini misalnya usulan ada dana bagi hasil sawit kepada daerah, karena memang problem di lapangannya kan memang adalah PSR ini tidak lamban prosesnya karena verifikasi di lapangan oleh dinas itu tidak berjalan masif ya. Ya di sisi yang lain memang dugaan kami awalnya karena kami belum melihat secara detailnya ya, tapi dugaan kami daerah nggak punya anggaran untuk mendukung upaya pembangunan sawit. Jadi mereka hanya menunggu kucuran dana dari pusat ya, lewat dana belanja KL untuk mereka bekerja mendukung program ini. Nah, maka kita melihat bahwa mungkin sebaiknya dana ini didorong ke daerah, karena daerah itu kan istilahnya kekayaan alam daerah yang dieksploitasi, harusnya kembalinya juga kembali ke daerah. Mungkin bisa jadi ada seperti model konsep DBHDR gitu ya, dana reboisasi. Tapi ini kan konteksnya tentang kebun sawit ya. Nah itu mungkin bisa jadi satu gagasan ke depannya, selain upaya mendorong upaya-upaya juga yang mendukung pembangunan yang program-program sawit yang betul-betul berpihak kepada petani dan khususnya petani ini ya, perempuan itu ya, serta memang bisa ditangkap ya. Satu lagi ya ini terakhir itu mengenai adanya dukungan skema pendanaan bagi petani sawit yang punya lahan itu di bawah 2 hektar. Karena kalau petani itu harus meminjam atau melakukan peremajaan sawit dan meminjam, maka itu membuat mereka semakin menderita gitu ya. Kenapa? Karena mereka nanti ketika mereka melakukan PSR, mereka nggak punya lahan untuk mencari sumber pangan mereka gitu ya. Jadi mestinya ada program-program jangkar gitu ya, yang mana bisa menjadi pendukung mereka untuk mendapatkan program-program jaminan sosial agar mereka dalam masa program PSR-nya bisa terbantu. Nah itu beberapa hal temuan dan juga rekomendasi barangkali Mas Danar ya, kepada stakeholder terkait ya, kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Komite Pengarah, DPR sebagai mengawasi ya, agar lembaga ini benar-benar bisa, lembaga BPDPKS ini bisa mengelola dana itu dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Itu singkatnya, mohon maaf kalau kebanyakan. Iya, makasih Om Roy. Ini nggak singkat sih Om Roy, panjang. Iya, karena kita kan ngobrol ya, kita diskusi. Jadi mari kita juga dengarkan perspektif dari teman-teman di Kemenkyu ya. Nanti Nana kalau ada yang ingin ditambahkan, jamin aja di tengah, nggak apa-apa. Ini bukan interview, ini bukan menyampaikan aspirasi, ini kita sama-sama diskusi untuk
mencari kira-kira ke depan itu harus dorong kemana ya, apa namanya, perbaikan-perbaikannya. Karena saya kira kita sama-sama sepakat bahwa sustainability atau keberlanjutan dalam konteks pembangunan itu sekarang bukan hanya sekedar mantra, tapi ini sebuah keniscayaan baru yang harus kita sama-sama dorong, sehingga cara pandang pembangunan era-era lama itu harus mulai kita tinggalkan. Jadi, saya kira semangatnya itu ya. Banyak mogok kalau pakai yang lama. Iya, itu dia. Silakan Pak Saibani. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak Denar. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Bu Nana. Saya diajak saya ajak teman saya ya, Mas Agus ya. Ya, Mas Agus, apa kabar? Iya. Selamat siang Mas Agus. Hari-hari menangani khusus apa namanya? Khusus BPD PKS. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Saya ucapkan terima kasih ya atas kajian kepada apa namanya BLU-an maupun yang diselenggarakan oleh BPD PKS. Mungkin ke depan saya kepengen tuh ini belum request dulu nih ya. Saya senang ada IBC, saya baca websitenya. Saya juga kemarin dengar diskusi yang terkait dengan PSR, ya. Paparannya Pak Roy tadi saya dengarkan. Mungkin ini usul dulu ya sebelum, kan nanti kalau disampaikan belakangan nggak menarik untuk Pak Roy dan Pak Danar nanti. Jadi akan menarik kalau yang dilihat adalah bagaimana BLU melakukan penganggaran. Nanti saya sangat bersedia kalau saya diajak kerjasama. Ya untuk itu karena itu jadi perhatian saya dalam beberapa tahun ini ya, udah cukup lama kita memperhatikan itu karena ketika kita bicara BLU kita selalu bicara dalam konteks pelaksanaan, bagaimana melaksanakan. Nah, ini saya jadikan bridging nih, pintu masuknya ke diskusi kita ya. Tadi kan disinggung juga oleh Pak Roy tadi bicara tentang ini enggak masuk nih di RPJM. Kalaupun masuk di RPJM justru B30, ya kan? Tidak masuk di PSR. Tidak masuk di RPJM, ya. Tapi dia masuk di penganggaran, kan? Ya. Dia masuk penganggaran. Dialokasikan di dalam DIPA-nya BPD PKS. Kita realisasikan juga bahwa kemudian kita menemukan porsinya kecil, tidak sebesar B30. Ya. Pasti itu ada pertimbangannya sendiri. Kalau kita melihat kelahiran BLU, BPD PKS ini di 2015, kita lihat wacana hari itu, karena saya termasuk yang ikut mengawali ya diskusi-diskusi kita seperti apa formatnya. Kalau kita lihat jejaknya pada masa itu, coba diperhatikan di media massa di pertengahan 2015. Yang kita bicarakan bukan sawitnya, tapi yang dibicarakan adalah B15, ya, B15, B20, belum ngomong B30 itu, baru masih B15 itu. Ya, jadi triggernya memang dari sana, yang saya pahami. Ya, ini kan asbabun nuzul itu kan tergantung siapa perawinya kan, siapa yang mensanadkan. Nah itu kan, itu asbabunnya yang tidak ditulis, tetapi itu yang peristiwa-peristiwa terjadilah pada masa itu. Ya, jadi nuzul Qurannya pada 2015 pertengahan tuh diskusinya tuh saya malah saya tahu B15 itu pada masa itu apa itu FAME. Wah, B15 keren istilahnya. Ya. istilah tingkat tinggi. Bulan puasa, Pak. Iya. Ini Ramadan ini harus kultum sedikit enggak apa-apa. Itu hari-hari menjelang bulan Juli itu diskusinya seperti itu, Pak. Gimana nih mensupport ya kan? Kemudian BPD PKS itu muncul di salah satunya. Ternyata ini ketemu semua ini. Kepentingan-kepentingan itu ketemu. Ya, pada saat itu sebelumnya kita tahu sendiri bahwa CPO harganya begitu rendahnya, ya. Kita pernah mengalami sebuah masa yang minyak goreng itu mahal sekali. Ya kan? Tapi saya lupa itu tahun berapa. Kalau enggak salah 2 tahun sebelum itu, 2013 mungkin. Karena apa? Pasokan CPO itu enggak ada. Kita ternyata produsen sawit yang terbesar. Akhirnya kita mempunyai supply yang tinggi. Kira-kira dihubung-hubungan seperti itu, Pak.
dihubung-hubungkan, kemudian dilahirkan perpres. Ya, jadi kalau saya boleh menceritakan sedikit, kita memang nggak waktu itu ketemunya tuh dasar hukumnya adalah undang-undang perkebunan itu, bukan di undang-undang energi. Tadi kan Pak Roy menyampaikan bahwa ya. Okay lah kalau kita mau bikin dikotomi energi dan perkebunan, kan gitu ya. Ya. Kita bicara di dua sisi. Ini sebetulnya di dua sisi yang ditemukan, Pak. Ditemukan di BPPKS ini. Nah, bagaimana kita mempertahankan supaya industri sawit ini tetap hidup terus, tetapi di sisi lain kita ada energi terbarukan yang di dalam konteks ini bicaranya B30. Nah, tadi itu saya ceritakan sedikit terkait keberadaannya. Ya, kita simpulkan sendiri, mengapa kok kemudian PSR-nya porsinya sedikit, tidak sebesar B30. Artinya, saya masuk lagi lebih dalam, bahwa tadi Pak Roy juga mengatakan hasil temuannya terhadap BPDBKS, tata kelola, di sana ada Dewan Pengarah. Ada beberapa kementerian. Jadi kalau tadi dikatakan kayaknya beda dengan BLU lainnya, ya. Ini berbeda dengan BLU lainnya, walaupun ada yang mirip seperti ini. Kalau boleh saya sekilas bicara misalnya, saya mengatakan ada BLU Batam misalnya. BLU Batam mungkin di sana juga ketemu beberapa kementerian, Pak. Beberapa kementerian. Ya, kalau kita di Batam misalnya kita bicara tentang pembebasan pajak, pembebasan cukai, barang yang boleh masuk, barang yang boleh keluar. Nah, itu kan tugas Kementerian Keuangan. Tapi tentang wilayah, ya kan? Tentang hak penggunaan lahan dan sebagainya itu sudah kementerian lain, tapi mereka ada tercakup di sana, penguasaan wilayah. Bicara tentang pelabuhan, di sana bicara tentang rumah sakit, di sana juga bicara tentang tadi pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Saya ingin mengatakan bahwa ada yang mirip BPDBKS, yang mirip seperti ini memang tidak jumlahnya tidak banyak. Dari struktur yang disampaikan Pak Roy tadi, ada Dewan Pengarah, kan aneh kan, sebuah satuan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu kan harusnya tugasnya sudah habis di kementerian lembaga kan. Kalau kita bicara, saya yakin ya teman-teman IBC sudah ngelotok dengan Undang-Undang 17 nih. Kita bicara tentang fungsi, subfungsi, ya. Alokasi di bagian anggaran, alokasi ekonomi, alokasi dan sebagainya. Dengan istilah-istilah itu saya belajar dulu sih, saya udah mulai lupa nih karena saya mendalaminya justru di tataran pelaksanaan. Ya, ya. Kalau kita bicara di sana, mestinya kita akan menemukan bahwa pembagian tugas itu sudah habis di kementerian lembaga. Ternyata ada tugas-tugas pemerintahan ini yang kita harus lakukan bersama. Maka dia memerlukan adanya Dewan Pengarah. Nggak bisa nih kepala BPDBKS sebagai pengguna, sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, kalau kita konteks anggaran, kita akan bicara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Strukturnya seperti itu ya, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Ketika kita menemukan sebuah kegiatan yang dia nggak ditemukan itu, di dalam dia ngumpul di satu titik, tidak. Dia ada di beberapa titik. Nah, kita berinovasi. Kita cari inovasi, formatnya seperti apa ya? Lembaga seperti ini apa namanya? Yang di dalamnya ada dana yang dia dimandatorikan, dimandatkan khusus untuk itu. Diterima di industri itu, dipulangkan untuk industri itu. Kan nggak ada nih, coba kita bayangkan kalau kita kemudian bikin BPDP perhotelan gitu misalnya, kita bikin pungutan terhadap hotel misal ya, ini misal, yang semua kembali ke hotel untuk mensubsidi tamu hotel, mensubsidi kira-kira seperti itu, kita nggak bisa bayangin yang seperti itu. Nah, yang di sawit ini diperlukan seperti itu. Kita yang kemudian dana dari industri sawit, kalau saya boleh mengistilahkan itu, kita kembalikan untuk sawit. Salah satunya kita menemukan di undang-undang yang diamanahkan di undang-undang itu adalah PSR. Kemudian ada 6 kalau nggak salah amanahnya. Dengan Omnibus Law tentu sudah resmi bahwa B30 juga masuk di sana. Tadi kita diingatkan oleh Pak Roy tadi. Itu kira-kira, kalau dibilang...
apa namanya orkestranya ya, satu yang satu main ini, jadi kan jadi sebuah orkestrasi istilahnya sering orang bilang gitu ya, orkestrasinya begitu, ada yang ini nanti untuk main ini segala macam sumbernya dari sini dan sebagainya. Di dalamnya memang kemudian kita menemukan kebijakan-kebijakan, bukan hanya kebijakan ekonomis ya, tentu di sana ada kebijakan-kebijakan politis melalui para pejabat politik ya. Pejabat politik siapa? Tentu di sana ada menteri-menteri yang mengatur kita untuk melakukan pelaksanaan, untuk apa dan sebagainya. Tentu ini kan terjemahan dari undang-undang, Pak. Undang-undang menerjemahkan industri sawit itu hasilnya ini, kembalinya ke sawit juga seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi kemudian ini kan kaitannya dengan kok tidak ada di RPJM ya. Jadi saya ingin mengatakan tidak ada di RPJM tapi ada di pelaksanaan, Pak. Kita munculkan kalau kita ngomong DIPA. Kan ini DIPA-nya DIPA BLU. Nanti kita diskusi lagi lah DIPA BLU itu seperti apa. Tapi DIPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran, bukan dokumen perencanaan kan, dokumen isian pelaksanaan. Dia kan semi tuh, dibilang perencanaan iya, dibilang pelaksanaan iya. Kalau dibilang perencanaan dia bisa direvisi. Ya kan? Kalau dibilang pelaksanaan dia cuma anggaran. Belum terjadi kan? Kalau dokumen pelaksanaan seolah-olah kan SPM, SP2D, pengesahan pertanggungjawaban gitu kan. Kira-kira seperti itulah, itu cara kita menyebutkan bahwa dia tidak ada di RPJM mungkin, tapi saya yakin ada di singgung. Ya. Tapi kemudian di dalam pelaksanaannya kita laksanakan, dananya dialokasikan dan dilaksanakan. Mungkin itu ya dari saya untuk bahan kita diskusi. Kita lanjutkan diskusi, barangkali ada yang bisa saya sharingkan nanti. Ada juga saya dapat lebih banyak ini dari teman-teman IBC ini. Begitu Pak Denar, silakan. Ya, terima kasih Pak Saibani sudah memberikan konteks sejarah ya, kebijakan ini lahir. Dan saya yakin sebagaimana layaknya sebuah kebijakan, tentu teman-teman di Kemenq dan juga stakeholder yang lain juga melakukan evaluasi ya, juga kemudian ada dinamika lapangan tentu saja yang sesuai dengan perubahan situasi, pasti dinamikanya berkembang jauh dari perkiraan yang sudah diperkirakan sebelumnya atau paling tidak dari konteks yang sebelumnya dibicarakan. Nah kalau tadi kita kembalikan ke semangat agar mendorong keberlanjutan atau sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan, kira-kira kalau boleh tahu evaluasinya dari teman-teman Kemenq apa ya Pak Sebani terhadap konsep yang tadi awalnya diformulasikan lalu kemudian sekarang implementasi sudah berjalan dan tentu melihat dinamika lapangan yang terjadi sekarang. Teman-teman di petani betul bahwa di desain awal memang fokusnya adalah biofuel, tapi saya kira kita sama-sama sepakat bahwa di sektor petani juga adalah satu stakeholder yang cukup penting gitu, di mana kalau kemarin kita diskusi dengan teman-teman BPD PKS, tantangannya adalah salah satunya itu pelembagaan di asosiasi petaninya juga masih cukup lemah, menjadi tantangan. Saya kira ini juga tantangan di sektor petani di komoditi lain. Yang kedua adalah soal koordinasi, tadi Om Roy sudah mengatakan bahwa ini satu konsep BLU yang tidak biasa, ada kementerian sektoral dan juga kemudian ada pemerintah daerah gitu yang menjadi ujung tombak dalam hal ini, misalnya dalam data dengan laporan, dengan saya kira ujung tombak monitoring evaluasi pelaksanaan dari transfer anggaran itu sendiri. Nah, gimana Pak Saibani? Terima kasih Pak Danar. Kayaknya Pak Roy itu sudah mau komentar tadi Pak, tapi Pak Danar sudah nyuruh saya dulu ya. Oh iya, nanti Om Roy belangkap aja. Iya. Ya. Tadi sebetulnya ada yang kurang dari saya mau menjelaskan BLU itu apa, tapi nantilah. Saya khawatir menjelaskan BLU itu apa, bapak-bapak semua, bapak ibu semua udah sangat paham. Jadi nanti ditanya sisi yang persepsi tentang BLU-nya. Tapi pertanyaannya tentang apakah kami melakukan evaluasi? Ya,
Karena kalau kita tadi yang saya ceritakan keadaan-keadaan di 2015 menjelang kelahirannya, maka kan sebetulnya pada saat itu kita sedang milih bagaimana sih. Saya secara ekstrim ya, saya pernah diskusi waktu itu, tapi enggak di level pimpinan ya, di level kami teknis. Salah satu pilihan ini saya bayangkan waktu ini apa seperti BBPC gitu ya, badan penyangga hasil cengkeh kan gitu, karena dulu ada kan? Iya, iya. Apa seperti itu, penyangga jeruk gitu kan, supaya dia tetap sustain, tapi malah tidak sustain kan gitu kan. Yang tujuannya malah waktu itu ya, waktu saya masih sekolah dulu, masih belajar dulu, katanya malah menjadi penguasanya gitu kan. Nah, ketika kita kemudian dihadapkan bagaimana cara mengelola uang seperti ini, dari industri kembali ke industri, harusnya kan nggak begitu. Kalau tata kelola keuangan secara keseluruhan, penerimaan negara, hak dan kewajiban negara itu kan universal. Sekali lagi ya, negara sendiri kalau kita terjemahkan di akademis kan selalu ngomongnya publik kan. Public finance, nggak harus state ya, tapi ngomongnya publik. Kalau kita ngomong finance, kita ngomongnya publik. Ya, walaupun nanti ada yang bilang state dan state nation gitu ya. Kalau saya lebih suka mengatakan negara di sini, kalau kita ngomong keuangan negara tuh didefinisikannya di public finance ya. Dia public, artinya dia harus universal. Nggak ada tuh keistimewaan terhadap satu jenis. Kan kasihan terhadap industri yang miskin, industri yang nggak ada sumbernya di sana. Nah, tapi ini kalau tidak dilakukan seperti ini, kita mentok kemana-mana. Gimana cara mengelola uangnya? BLU menjadi salah satu pilihan. Oh, berarti kita pakailah dengan cara BLU mengelola. Karena kalau dengan cara keuangan negara secara umum, semua penerimaan itu harus kita kumpulkan. Kita tinggikan, misalnya kita menahan supaya harga, ya ini salah satu strategi, kita menahan supaya harga CPO itu jangan murah dong. Kita kan supplier kita ini. Kalau kita supplier murah, wah rugi kita nanti. Nggak menarik orang bertanam sawit. Kasian kan 17 juta orang yang terlibat di industri sawit. Gimana caranya? Kita bikinkan demand-nya di dalam negeri. Oke, kita dapat penerimaan. Siapa nih yang mau mengelola penerimaan? Bisa nggak dikelola oleh sesama pengusaha? Yang waktu itu kan seperti tarik-menarik. Ini uangnya dana pengusaha apa uangnya negara gitu. Saya sendiri sebagai orang keuangan mengatakan, sekali lagi pendapat pribadi, saya mengatakan pada waktu itu kalau kita mau menggunakan fasilitas negara, maka ini masuk dalam konteks public finance, keuangan negara yang di dalamnya ada, kalau istilah kita itu lupa saya istilahnya, ya yes, mandat lah saya katakan, yang dari industri itu kita kembalikan ke situ. Nah, apa caranya? Kita menggunakan cara-cara badan layanan umum. Ini pilihan yang di Undang-Undang Keuangan Negara, dimention di dalam Undang-Undang Perbendaharaan. Di dalam Undang-Undang Perbendaharaan itu membolehkan tata kelola seperti ini. Jadi kalau ditanya, gimana evaluasinya? Kita evaluasi. Apakah pilihan kita terhadap BLU itu benar? So far, ya. Kita belum punya pilihan yang lain. Kita bikin apa nih? Apa kita kasihkan ke asosiasi? Tarik aja, karena ini dana pengusaha pada ngumpul. Bisa nggak? Rasanya sulit juga kalau kita bikin seperti itu. Jadi sejauh ini dari pengalaman saya mengikuti ini, saya mengatakan ya kayaknya memang pas sih kita mengelola BLU. Ya. Yang kedua, tercapai nggak sih tujuan tadi? Tentu kita evaluasi satu-satu. B30 sendiri dalam dinamikanya dari 2015, 16, 17, 18, 19 sempat kita terseok-seok gitu loh. Sempat nol itu pungutannya, nggak punya sumber kita, gitu kan? Ya kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Ketika kita bicara B30, kita dipengaruhi oleh variabel harga solar. Ketika kita bicara harga solar, kita bicara lagi nih kebijakan di dunia ini. Itu kan persoalannya jadi begitu luas. Jadi kita mengatakan apakah kita berhasil, kita lihat. Hari ini di B30 relatif ya. Kalau kita katakan relatif berhasil, apa ukuran berhasil? Misalnya, kita mengatakan mungkin impor kita atau subsidi kita terhadap solar tidak apa namanya? Atau paling tidak kita sudah mulai mengenal kan ada B30, kita jadi perusahaan B30 dan kita mulai menggunakan. Misalnya dari sisi B30. Sekarang dari sisi PSR yang dalam 2 tahun ini jadi isu pembicaraan. Kalau kita mau mengatakan berhasil, paling tidak dari sisi pengalokasian anggaran dan dia menjadi perhatian kita, menjadi perhatian pemerintah, ya berhasil kita kan, bahwa dia menjadi concern semua orang. IBC saja concern kan gitu kan.
kita concern gitu loh, bukan hanya Pak Rino, Apkasindo saja enggak, bukan hanya Asosiasi Petani yang concern, tapi kita juga concern. Saya yang enggak punya kebun sawit pun saya concern memikirkan supaya TBS itu harganya tinggi, supaya TBS yang tinggi kan artinya salah satunya PSR. Nah, kita evaluasi. Ternyata ketika dievaluasi persoalannya variabel-variabel yang menentukan keberhasilan PSR itu luas. Sudah kita alokasikan, sudah kita bikinkan skemanya, tapi belum tentu bisa dilakukan. Ternyata ketemu yang lahannya, legalitasnya kurang, ya kan? Yang mereka sendiri nggak mau, apalagi sekarang Pak, kemarin saya baru dengar tuh dari Pak Sunari, dari Pak Rino, dari teman-teman. Mereka nggak pengen PSR hari ini Pak, karena apa? TBS cukup tinggi, harga TBS cukup tinggi. Jadi hari ini kita ngomongin PSR, beberapa orang, ya kan? Beberapa orang yang memang betul sawitnya nggak buah lagi. Tapi itu persoalan lain. Bahwa dikatakan evaluasi, ya di PSR dan di sarana-prasarana, kita merasa di sana kinerjanya kurang bagus. Kalau dari sisi alokasi sudah kita alokasikan. Karena uangnya nggak hilang juga, Pak. Ini malahan kalau dari sisi pertanggungjawaban, wah lumayan Pak. Kami di Kementerian Keuangan lumayan direpotkan dengan pertanyaan BPK. Belum lagi apa, ada beberapa isu-isu dengan aparat penegak hukum yang mau tidak mau kita terlibat di sana. Jadi kalau soal evaluasi kerepotan, ya ini tugas negara, gitu kan? Tapi kalau evaluasi kinerjanya sudah optimal, mungkin belum. Saya katakan mungkin belum optimal. Tapi kalau dikatakan sudah ada prestasi dalam 5 tahun, 2015 ke 2020, tahun ke-6 ini, saya rasa dia sudah memberikan dampak di dunia persawitan. Kira-kira gitu Pak Denar. Oh gitu ya. Itu menarik banget itu. Silakan Om Roy. Ini diskusi sama Pak Syabani ini jadi sangat filosofis dan historical gitu ya. Jadi iya deh. Ini keren. Enggak juga sih. Saya kan menyesuaikan dengan Pak Roy. Gimana Om Roy? Iya, jadi sebenarnya itu banyak juga pertanyaan sih sebetulnya. Kira-kira sebenarnya gini, apa sih peran dari Kemenkyu ya? Kaitan dengan misalnya dalam menentukan kalau kelembagaan kan pasti kita bicara mungkin nanti ya, ngomongnya konstruksi undang-undang itu lebih luas lagi gitu ya, tapi kalau dalam wilayah Menkyu sendiri dalam konteks kebijakan penggunaan dana sakit itu sejauh mana Pak Sarian? Apakah Kemenkyu bisa misalnya gini, karena di beberapa kajian awal kita untuk kita tindak lanjut dari kajian yang sudah kita lakukan sebelumnya itu adalah melihat berapa sih unit cost untuk apa PSR-nya gitu ya. Itu hitung-hitungannya antara 50 sampai 60 juta ya per hektar. Nah itu apakah proses penentuan seperti itu dengan Kemenkyu itu atau dengan DJP Dirjen Perbendaharaan bisa masuk nggak ya kalau kita ngobrolin atau gimana cara kita membahas mengenai unit cost serta juga mengenai ini Mas, kita melihat kemarin banyak juga keluhan dari petani perempuannya kurang bahasanya sih kayak ada semacam ketidaksetaraan gender di dalam program PSR itu gitu ya. Nah itu yang kita lihat bagaimana petani perempuan itu bisa juga mendapatkan didukung dengan program-program jaminan sosial gitu ya, karena memang tadi masih banyak petani yang punya lahan di bawah 2 hektar, tetapi kalau mereka melakukan PSR, otomatis mereka akan menolak, karena kalau mereka dipaksa PSR nanti mereka makan apa, gitu kan? Karena lahan itulah yang dipakai untuk mereka makan kayak gitu. Nah itu salah satu tantangan mengapa percepatan PSR itu lambat, karena memang diantaranya ada masalah itu juga yang sebutkan tadi Pak Saibani bahwa ini harga TBS yang naik, akhirnya petani akhirnya tidak tertarik untuk PSR. Kalau PSR kan berarti mereka harus tebang sawitnya nih, nunggu sampai 3-4 tahun baru bisa produksi lagi gitu kan. Nah, tapi kira-kira
Kalau dari beberapa rekomendasi yang waktu kami beberapa diskusi ya dengan teman-teman Serikat Petani Sawit dan juga ada ya KPK dan serta beberapa CSO lain yang juga fokus di sawit, mereka melihat bahwa sebenarnya penting untuk menentukan satu formula ideal ya kira-kira gitu mengenai besaran dana PSR itu sendiri ya, lalu kemudian skema pencairannya. Karena kan kalau dari data audit BPK itu kan menunjukkan bahwa dananya itu masih ada yang mengendap di rekening gitu loh. Bahwa oke, realisasinya sudah katakanlah dananya sudah misalnya tahun ini ada dana 1M untuk PSR. Nah, yang udah terrealisasi di rekening itu 500 juta. Tetapi dari 500 juta itu ternyata yang baru diserap misalnya hanya 10 juta. Yang lainnya masih di rekening. Nah, itu juga beberapa hal yang kita lihat menjadi temuan, artinya proses administrasi di lapangan belum berjalan secara optimal meskipun sudah ada proses simplifikasi persyaratan ya penerimaan dana. Ya. Jadi itu kira-kira beberapa Pak Sebadi, mungkin siapa? Nana bisa menambah. Nana ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, sedikit menyambung tadi dari pertanyaan Bang Roy. Jadi kan sebenarnya gini, kita tuh kemarin banget baru juga kayak gini nih podcast, tapping podcast juga sama Pak Sundari dari BPD PKS gitu. Nah, kebetulan kemarin saya juga nggak sempat ikutan karena kurang sehat, tapi teman saya Nova dari IBC juga dia memberikan sedikit update gitu, karena ternyata kalau dari paparannya Pak Sundari sendiri gitu, alokasinya BPD PKS, maksudnya alokasi dananya BPD PKS itu ditentukan oleh Dewan Pengarah gitu. Nah, sebenarnya ini yang jadi nge-prompting saya untuk tanya kepada Pak Syaibani selaku perwakilan dari BLU Kemenkeu gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak semacam evaluasi atau kayak pengawasan monitoring gitu yang dilakukan dari Kemenkeu BLU ini sendiri ke BPD PKS gitu? Karena kalau misalnya menurut hasil kajian IBC itu kan alokasi dananya BPD PKS itu kan 90% dipakai untuk ke biofuel gitu, sedangkan kalau misalnya untuk yang PSR-nya sendiri itu ternyata nggak nyampe 1% gitu, walaupun kemarin juga Pak Sundari sendiri bilang kalau aku nggak sampai 90% gitu, cuma 70% yang kita pakai untuk si biofuel ini gitu. Cuma ya mau 70 atau 90% kan sebenarnya ternyata jadinya lebih besar gitu loh untuk si biofuel ini, yang sebenarnya kita juga tahu kalau misalnya yang punya biofuel ini sebenarnya bukan punya biofuel, tapi yang memegang biofuel ini di Indonesia itu kan sebenarnya juga orang-orang yang ya dia pengusaha gitu. Jadi maksudnya BPD PKS sendiri itu kan harusnya dia dibentuk untuk petani kelapa sawit gitu, mereka bisa punya bantuan dana gitu, tapi ternyata ini alokasi dananya malah lebih besar ke biofuel sendiri. Nah, itu tadi makanya balik lagi ke pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih fungsi evaluasi atau monitoring secara langsung yang dilakukan dari Kemenkeu BLU ke badan di BPD PKS gitu. Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalau tadi yang saya jawab pertanyaan Pak Dana terkait evaluasi, itu evaluasi secara makro ya, belum evaluasi makronya kita punya tujuan begini-begini secara teknis. Mm-hmm. Kemudian secara teknis. Secara teknis tentu kita bicara dalam suatu lembaga yang kemudian kita sebut BPD PKS ini, tentu dia mengalami teknis dan mengalami keuangan. Bagaimana mengelola uangnya, bagaimana mengelola secara teknis. Tadi, yang secara teknis dikomandui oleh Dewan Komrah. Mereka lah yang kemudian melakukan evaluasi. Berapa persen untuk alokasi A, B, C, D, E. Yang kita omongin besar ini kan, B30 dan biodiesel dan PSR ya, itu memang menghabiskan sekitar keduanya itu 90% lebih, yang lain kan kecil-kecil termasuk cadangan dan sebagainya. Kalau kemudian tadi yang ditanyakan apakah kita mengevaluasi besaran, enggak, itu enggak kewenangan Kementerian Keuangan sendiri. Itu pertama, bukan kewenangan Kementerian Keuangan sendiri. Siapa yang tahu skema tentang kebijakan energi kita? Tentu ESDM ya, kita berharap begitu ya. Kalau kita ngomong kebijakan energi salah satunya adalah
biodiesel. Negara punya kebijakan, melalui menteri lah dia menyampaikan. Apa kebijakan kita di dunia pertanian? Teknis-teknis di pertanian, berapa tahun sawit itu layak panen, berapa luas, yang menentukan 2,7 juta hektar itu kan teman-teman kita Kementerian Pertanian. Mereka lah yang menyampaikan. Kemudian, kalau kita bicara ekonomi kan bicara tentang luasnya keinginan, ya, dengan terbatasnya sumber daya kan gitu kan. Kalau kita ilmu apa aja deh. Semua luasnya keinginan, adalah, terbatasnya sumber daya gitu ya. Nah, sumber daya kita yang ya segitu itu. Ya kan? Ya. Sumber daya ini kan bisa kita kelola dengan baik. Mengelolanya seperti apa? Kita kan berhadapan dengan banyaknya supply. Orang tiap hari nambah terus ini. Nambah terus kebun sawit ini. Apalagi hari ini dengar, wah. Ya, buka kebun sawit dan sebagainya. Siapa yang akan menyerap? Cukup enggak pabrik minyak goreng kita? Enggak cukup mungkin. Ya, akhirnya akan berlimpah. Kalau berlimpah apa? Harganya rendah. Nah, salah satunya dibentuk B30. Itu salah satu evaluasi yang saya lihat, ya. Kemudian PSR ada salah satu supaya ini tetap tumbuh, supaya kita bicara tentang realokasi sumber daya. Sumber daya ini bukan hanya punya pengusaha yang tadi Mbak Nana sampaikan. Dia produksi B30, dia tanam sawit, dia produksi 30, kan gitu ya. Gampangnya kan itu, ekstrimnya mau ngomong gitu kan, dia-dia juga gitu. Itu adalah kondisi yang terjadi. Ya. Itu adalah kondisi, itu fakta yang kita hadapi. Ya kan? Ada kebijakan di atas kita menginginkan B30, ada orang yang punya sumber dayanya, dia bisa nanam sawit, dan dia bisa bikin B30 di satu tangan. Terus kemudian, ada regulasi yang memberi peluang itu. Mungkin enggak di podcast ini kita jawabnya. Ya kan? kalau tadi nanya, kenapa kok B30 yang besar? Ya kan? Sekarang, kita bicara yang disampaikan, itu menjawab pertanyaannya Bu Nana ya, yang tadi Pak Roy tadi bicara, mungkin enggak ya kita misalnya seperti di penganggaran kan, kita juga punya tuh nomenklatur anggaran berbasis gender gitu kan. Kita ngomong UMK segala macam, ngomongnya berbasis gender, gimana kita apa membantu pengusaha perempuan dan sebagainya. Itu sangat mungkin, itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Sunari, teman-teman BPD-BKS bersama dengan Kementerian Pertanian. Apa cara-cara yang paling optimal sehingga PSR itu bukan hanya sekedar untuk industri sawit, tetapi juga pemberdayaan. Kalau memang, tadi misalnya dikatakan Pak Roy, untuk pemula. Karena kalau kita bicara PSR kan, dia replanting Pak, yang sudah ada kemudian ditanam kembali, bukan penanaman baru. Tapi apakah kemudian itu dilarang? Tentu tidak. Kan kita bicara dalam konteks yang luas. Ya. Itu sangat mungkin. Jadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin saja itu bisa kita terapkan, tinggal kan kemudian dibikin regulasinya supaya kita berpihak kepada pemerataan, kebersamaan, dan sebagainya. Kalau kita melihat PSR, mengevaluasi PSR, tentu kita lihat bagian-bagiannya. Misalnya tahap pertama adalah tahap pengajuan. Di sana ada mungkin bahasanya apa, seleksi ya, ada proses seleksi, siapa sebetulnya. Kan proses awal menentukan siapa yang mau di PSR, berapa besarnya, terus siapa lagi ditentukan di provinsi mana. Itu dilakukan oleh teman-teman pertanian. Ada proses pencairan, ya kan. Nah ini ternyata tadi yang dikatakan Pak Roy tadi ditemukan, sudah dikeluarkan dari BPKS 500 juta, tapi yang cair sebetulnya hanya 10 juta, yang 490 kembali lagi. Kalau kita tanya kemudian, lo kenapa kok bisa begitu? Berarti di proses awal, tengah, dan akhir itu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Yang masuk dalam seleksi, ya, yang masuk dalam seleksi ternyata tidak tepat sasaran. Ya. Mohon izin, ketika kita bicara konteks tadi, public finance, ini uangnya uang negara, maka kita nanti akan berurusan dengan BPK, berurusan dengan masyarakat, KPK, dan sebagainya. Kita harus hati-hati dengan tadi, list requirement tadi. Apa yang dibutuhkan untuk bisa dapat PSR? Ini memang menurut saya ya sesuatu yang harus kita perbaiki bersama, Pak. Gitu, jadi kalau usulannya mungkin nggak ya kita bikinkan skema-skema itu diperbaiki? Ya, itu sedang dilakukan oleh Pak Sunari dan teman-teman Kementerian Pertanian. Ya kemarin tuh misalnya dari 14 syarat tinggal jadi 2 syarat.
Tapi orang terus ada yang bilang kan, ibaratnya kalau netizen ngomong itu, iya sih 14 jadi 2, cuman yang satunya itu isinya adalah ABCD gitu kan, sama aja, kira-kira gitu. Jadi itu contoh-contoh bahwa betapa kita nggak pernah ketemu nih terhadap keinginan-keinginan gitu. Kita kan di satu sisi Pak Sunari sebagai pengelola yang dimintain pertanggungjawabannya, dia sangat hati-hati bahwa ini akan sampai kepada yang berhak. Jangan sampai ke pertanian yang tanahnya nggak legal, yang sebetulnya negara tidak membolehkan menanam sawit di sana. Dia nekat nanam sawit misalnya, atau izinnya belum ada. Ini kan perlu kehati-hatian, itu ditemukan. Nah, yang menarik tadi adalah formula ideal. Formula ideal berapa? 20% untuk PSR, 80%. Yang kalau saya boleh katakan, mungkin yang diinginkan Pak Roy Salam itu samalah kita di ketika kita bicara tentang budget ini ya, tentang anggaran. Kita mau bicara pertimbangan-pertimbangan bisnisnya seperti apa sih? Pertimbangan ekonomisnya seperti apa? Kalau saya ngomong dewan pengarah kan saya ngomong politis tuh, keputusan-keputusan politis. Nah, ya, itu memang bagian yang jadi pemikiran kita. Tapi saya yakin di masing-masing kementerian itu mempunyai formula. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, seperti pertanian kan punya formula dia. Dia berani menyebutkan angka 2,7 kan hitungan, enggak cap cip-cup gitu kan. Ya 2,7 juta kan enggak. Dia ngitung di daerah provinsi mana dan sebagainya. Kira-kira gitu, Bapak. Oke, ya memang ini ya sebagai diskusi apa namanya awalan ya dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan ini luar biasa, dan saya kira memang wajib hukumnya ini diteruskan nih Om Roy, Pak Saibani, supaya masing-masing kita terus belajar, perspektifnya menjadi lebih utuh, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memformulasi satu alternatif yang memang lebih realistis gitu. Nah, saya nggak tahu nih Om Roy, Nana, Pak Saibani, apakah masih ada waktu, karena saya lihat teman-teman juga ada agenda lain. Dan kita sudah cukup juga hampir 1 jam kita diskusi. Kalau mengikuti apa yang perlu kita diskusikan, kayaknya sampai maghrib nanti kita bisa belum selesai juga. Tapi kayaknya kita, atau masih ada Om Roy, karena kayaknya jam 2 harus geser ya. Ya, ya saya kira tadi yang sudah disampaikan Pak Saibani ya, intinya sebenarnya pertama adalah memang ada banyak tidak ya kebijakannya memang tidak muncul begitu saja ya, tapi ada proses dan dinamika di dalam menentukan kebijakan BPD-PKS ini, bagaimana menghimpun dananya, bagaimana menggunakan, namun memang penting juga dilihat bahwa ini ada dana sawit. Di sisi lain pemerintah juga ada constraint tentang pembangunan sawit berkelanjutan, ada pembangunan energi, ada mencegah perubahan iklim, yang semua arahnya pada bagaimana membangun secara efisien dan adil, yang kemudian itu bisa memberikan manfaat kepada sebesar-besar bagi masyarakat. Nah, concern kita memang kami di BC memang dengan teman-teman di koalisi sawit itu ya ada SPKS di dalamnya, adalah kita memang melihat bahwa bagaimana agar dana pungutan sawit itu memberikan keadilan kepada petani ya. Jadi dana itu ya betul-betul juga memberikan dampak yang signifikan. Karena kan kalau kita bicara target-target tadi itu ya sebenarnya bicaranya tentang dana pengurangan sawit ini kan sebetulnya kalau mau lihat perdebatan munculnya pasal ini kan sebetulnya ini ya ini bicara prioritas sawit rakyat sebenarnya, karena sawit yang rendah sehingga harus ditingkatkan produktivitasnya, dan yang dari 40% sawit rakyat itu hampir 3 juta hektarnya itu dalam kondisi yang bermasalah gitu. Walaupun di situ 50% kita di situ juga ada sawit di luar sawit rakyat, tetapi umumnya yang jadi persoalan saat ini adalah itu sawit di rakyatnya. Ya kita harap ke depan kebijakannya benar-benar bisa makin terus merespon ya tentang
berbagai kebutuhan petani. Karena memang cukup banyak ya diskusi-diskusi yang bicara tentang ngomong tentang sawit ini, ya kita ngomong sawit rakyat, karena memang kalau mau bicara ini jatuhnya ke ini ya memang ke rakyat gitu ya. Dan maksudnya karena industrinya sendiri udah jalan sebetulnya, industri sawitnya ya, pengusaha udah jalan. Nah, sementara di ininya di penyuplainya ya itu di umumnya di sawit rakyatnya yang masih terbengkalai. Ya dengan harapan bahwa dana ketika kita melihat dana pungutan sawit dan BIM dan BPDPKS sebagai pengelolanya, ya harapannya bisa ada proses perubahan yang signifikan berdasarkan fakta atau beberapa input masukan dari masyarakat itu. Nah, mungkin itu ya. Saya juga pengen banyak berdiskusi sebetulnya, karena tadi Pak Saibani mengatakan, wah ini lihat proses penganggarannya ini menarik, karena memang belum banyak yang belum memahami sebenarnya, yang memahami tentang bagaimana sih penganggaran di BLU dan apa bedanya BLU dengan yang lain. Nah, sehingga kemudian konsep-konsep pelembagaan dana ini apakah memang harus melalui BLU atau jangan-jangan bisa ada skema lain ya, di dorongannya ya, sehingga kemudian karena ini nyambung juga dengan kita ngomong skema transfer, apakah memang dana ini bisa didorong pada skema transfer, walaupun kita lihat undang-undang saat ini memang BLU pendekatannya didorong ke BLU, tapi bagaimana, apakah ada peluang untuk mendorong skema yang lebih luas, misalnya skema transfer. Itu barangkali ya, ya saya kalau mungkin bisa dilanjutkan, saya mohon diri duluan, karena memang di saat yang sama saya harus ada ini Pak, dari DPR ada diskusi tentang APBN, jadi mungkin ini lebih edukasi publik aja Pak tentang APBN. Saya undur diri, mohon maaf saya Pak Saibadi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Rai. Saya ada Mbak Nana itu yang mungkin nanti bisa sedikit melanjutkan gitu ya. Mohon undur diri Mas Danar. Ya, siap. Pak Saibadi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nana, masih adakah apa namanya? Tapi sebelum Om Rai undur diri, saya kira ini tadi statement dari Pak Syabani menarik ya, yang perlu didiskusikan, mungkin ketemu di forum lain gitu. Karena tadi beliau mengatakan kayaknya nggak mungkin kalau kita diskusikan di podcast ini ya. Jadi ada sesuatu yang menarik dan gimana Nak? Ada tambahan? Aku paling cuma nambahin sedikit aja ya, sedikit refleksi dari podcast hari ini dan yang mungkin kemarin juga. Nova ceritakan pada aku gitu, karena aku juga sebetulnya kan masih dalam tahap belajar banget nih untuk isu PSR ini sejujurnya Pak Syaibani juga. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai orang awam gitu ngelihat masalah di dalam tata kelola sawit atau dalam BPDPKS itu sebenarnya kayak apa ya? Ini banyak kepentingan satu, dan yang kedua juga sebenarnya ini banyak banget orang ya. Tadi udah dibilang sama Bang Roy gitu, publik ini banyak yang belum awam gitu. Ini sebenarnya bekerjanya seperti apa gitu, dan karena yang namanya BPDPKS itu kan dia juga harus mengelola dana ya, mengelola dananya juga dananya jadi dana alias dana uang rakyat gitu maksud saya. Jadi memang kita juga perlu banyak belajar lagi gitu loh, perlu apa ya, maksudnya perlu lebih banyak coverage lagi maksudnya untuk PSR ini gitu. Makanya juga tadi kan Pak Syabri juga sempat bilang ada nih petani yang dia lebih nggak pengen PSR gitu, dia karena ngelihat ya harga tandan buah segarnya udah lebih tinggi gitu. Kan padahal PSR sendiri ini juga bisa membantu petani gitu. Jadi itu yang saya lihat, kita memang perlu lebih banyak ngobrol lagi, perlu lebih banyak coverage lagi mungkin untuk sama si isu sawit ini gitu. Jadi supaya masing-masing orang tuh tahu ya, maksudnya kayak masyarakat tuh juga tuh tahu gitu, kayak sawit itu bukan cuma kayak diberitain secara negatif aja gitu yang di berita-berita gitu sih Pak, menurut saya. Setuju Pak Nana. Saya kira ini ya, kita sudah di ujung diskusi ya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih Pak Syaibani, Mas Agus, teman-teman Mas Danar. Ya, makasih semuanya.